alladhi la yaqbalu ghayraha wa la yarhamu illa ahliha wa la yuthibu illa 'alayha. Tidak akan diterima sama Allah amal perbuatan seseorang hamba kecuali orang yang bertakwa. Jadi gini, sampean itu jangan beribadah hanya fokus dengan ibadahnya. Jangan hanya bingung dengan hujan dan awan mendungnya, tetapi tujuan dari hujan tersebut adalah tumbuhnya pohon dan buah-buah. Buat apa turun hujan? Terkadang berapa banyak hujan, justru hujan tersebut yang menyebabkan malapetaka bagi orang yang ada di bawahnya. Maksud saya, sampean jangan fokus hanya dengan banyak-banyak ibadah, bagaimana saya beribadah, bagaimana saya beribadah, tapi fokuslah bagaimana ibadah saya diterima supaya saya merasakan buah dari ibadah yang saya lakukan. Saya ulangi lagi, jangan banyak-banyak wiritan sampean, jangan banyak-banyak sholat tapi tidak nemu hasil. Sampean kerja itu yang penting kerjanya apa yang penting hasilnya? Kalau bisa sampean tidak kerja tapi hasilnya tuh, buat apa banyak kerja tapi tidak ada konyol. Kerja capek keringetan, meres keringet kanan kiri, hasilnya tidak ada. Mending kalau pok, tahu pok ya, pok itu bedu. Apa? Pak pok draw. Lah kalau rugi buat apa kerja? Kalau bisa kita tidak kerja tapi dapat dan tidak mungkin bertakwa orang itu kalau dia itu tidak tahu bagaimana cara kerja hatinya itu. Faham ya? Jangan sibuk hanya dengan amal, tetapi bagaimana amalnya diterima supaya merasakan hasil. Yang penting itu hasilnya, bukan kerjanya. Bukan ujannya, tetapi buah. Berapa banyak orang ngoyo ya? Orang ngoyo dalam ibadahnya, tapi tidak ada hasil apa-apa. Semoga selamat semuanya ya.